Terima kasih Muammar dan Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah, Auda terlebih dahulu ingin kita kongsikan mengenai dengan keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini mendung. Jadi apapun job perancangan dan aktiviti yang akan kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Jadi bagaimana pula dengan perkhabaran bis kita pada hari ini? Jadi kami juga mengharapkan Auda dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi apapun juga perancangan dan urusan bis kita pada hari ini, kami mengharapkan mudah-mudahan ianya akan dipermudahkan semuanya seperti yang telah pun dirancang. Dan jangan lupa kepada bis kita yang mempunyai temu janji pada hari ini. Baiklah Auda, seperti biasa dari daerah Temburong, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin kita kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan STEAM Outreach Program yang akan diadakan pada hari Sabtu 5 Ogos 2023 bermula pada jam 10.30 minit pagi hingga 12.30 minit tengah hari. Ianya akan diadakan bertempat di Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Sultan Hasan Temburong. Ya Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat kami kongsikan bersama dengan Auda. Seterusnya, kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Haziq Hafizul. Jadi kita saksikan bersama. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui bahagian Khidmat Bakti Negara dengan kolaborasi bersama Manpower Planning and Employment Council, Jabatan Perdana Menteri dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Kementerian Pendidikan, baru-baru ini telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi pelatih program jati diri kohort ketiga yang telah pun berlangsung di kem latihan program Khidmat Bakti Negara PKBN di Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Seramai 68 orang pelatih program jati diri kohort ketiga yang ikut serta di dalam majlis tersebut. Hadir sebagai tetamu kehormat majlis adalah Yang Mulia Setiausaha Tetap Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Yang Mulia Pemangku Pengarah Khidmat Bakti Negara BKBN selaku pengerusi majlis. Turut hadir pada majlis tersebut adalah Yang Mulia Pegawai Daerah Temburong, Yang Mulia Pemangku Ketua Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council, Pengarah Pendidikan Teknik Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Pengarah-pengarah, Pegawai-pegawai Kanan Jabatan Perdana Menteri, Pegawai-pegawai Kanan Kementerian Pendidikan, Pegawai-pegawai Kanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, serta ibu bapa penjaga para pelatih. Majlis tersebut dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh tetamu kehormat majlis. Dan seterusnya diikuti dengan bacaan-bacaan khatam Al-Quran, tahlil dan doa Allah Peliharakan Sultan yang diketuai oleh pelatih yang telah pun dilantik. Kemudian sesi penyampaian sijil kepada para pelatih program jati diri kohort ketiga dengan iringan dikir Syarafil Anam dan disampaikan oleh Yang Mulia Tetamu Kehormat Majlis bagi pelatih lelaki.
Manakala sesi penyampaian sijil bagi pelatih perempuan disampaikan oleh Yang Mulia, Pemangku Ketua Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council. Majlis tersebut merupakan salah satu kurikulum latihan bagi mengukuhkan ciri-ciri kerohanian, keimanan dan ketakwaan mereka yang ditanamkan sepanjang jangka waktu mengikuti latihan program jati diri. Secara kesimpulan, majlis tersebut telah pun berjaya memenuhi segala tujuan yang telah dihasratkan, khususnya dalam mewujudkan para pelatih program jati diri dan belia yang syumul dan cermelang ke arah mendukung konsep Melayu Islam Beraja dan Negara Zikir.